Dia sering tanya, apa itu khusyuk? Kalau kita enggak ngaji, khusyuk itu yuk kita karang-karang sendiri. Kita lihat Quran. Khusyuk itu tidak terasa berat mengamalkan agama. Itu khusyuk. Kalau sholat masih hajam kali. Allahu Akbar. Belum khusyuk. Khusyuk apa sih? Tidak terasa berat. Kan Quran bilang, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Kalau orang khusyuk enggak berat lagi. Loh, bagaimana supaya khusyuk? Ya jangan terasa berat. Bagaimana supaya sholat enggak terasa berat? Banyak dibuat. Kalau tahajud 20 rakaat, sholat subuh 2 rakaat kecil lah. Betul enggak? Tadi malam tahajud 20 rakaat, subuh 2 rakaat kecil. Paham? Ini karena enggak ngaji pula. Khusyuk, khusyuk apa? Khusyuk itu tidak ingat apa-apa. Loh. Saya kalau udah sholat, takbir, Allahu Akbar, saya enggak ingat apa-apa lagi. Itu bukan khusyuk, itu fly. Agama kok ditafsir-tafsirkan sendiri.